Tapi pasti gini, setiap orang itu pasti punya soulnya sendiri-sendiri, punya gaya sendiri-sendiri waktu mainin gitu. Jadi pattern aslinya pasti aku tetap bawain, nada aslinya pasti aku bawain, tapi rasanya beda gitu sih paling. Iya ya, memang betul sih kalau kayak Pupus itu 80% lah sekitar yang aku harus pertahanin gitu. Sisanya mungkin kalaupun aku berekspresi itu di sela-selanya aja yang bisa dimasukin gitu. Tapi pasti pattern aslinya nggak aku rubah gitu. Misalnya pada waktu di itu kan Mas Anda cuman gitu apa dikosongin ya cuman gitu lah. Kalau aku ya karena itu kosong sementara aku lagi adrenalinnya lagi tinggi gitu, jadi ya digas terus aja gitu. Misalnya gitu, jadi waktu di panggung ya ekspresinya lebih keluarnya seperti itu gitu. Tapi memang ada beberapa part yang aku memang ngambilnya justru malah lebih sederhana dari Mas Andra. Mas Andra tuh ada yang ngambilnya kayak misalnya gini. Dia ngambilnya gitu, ngambilnya setengah. Kalau aku lebih gampang mainnya ya kayak blues standar aja. Gitu. Sama waktu di Mas Andra ngambilnya gitu, ya memang udah setengah. Kalau aku ngambilnya dari supaya aku bandingnya bisa seenak ini aja, seenaknya saat itu gitu. Lebih ya lebih ekspresif aja lah mungkin. Biasanya sih lagu ini memang lebih enak kalau yang bener-bener single coil ya. Cuman kadang-kadang timingnya suka susah juga buat ganti gitar gitu. Pergantian lagu misalnya langsung dari sini langsung ke sini gitu. Jadi kadang-kadang aku manfaatin yang ada aja. Kayak di gitar ini kebetulan bisa di split coil sebenarnya kan. Jadi ya lumayan lah agak-agak single coil sedikit.